Oke, kita mau bahas tentang kisi-kisi resmi panduan sukses lolos tes CPNS ya. Ini yang 2023 tapi masih berlaku lah untuk 2024. Di bagian depan ini ada apanya guys? Rinciannya, materi tes lengkap plus info P3K. Tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelensia umum, tes karakteristik pribadi, seleksi kemampuan bidang, pembahasan cepat dan akurat, dilengkapi soal HOTS dan prediksi. Jadi untuk rangkuman tes CPNS udah lengkap ya di buku ini ya. Bagi yang mau ikut tes CPNS, sungguh sangat-sangat wajib sih untuk memiliki buku panduan kisi-kisi ini, karena kan ini sangat-sangat membantu bagi kita yang awam ataupun ibaratnya yang ingin lulus ataupun mudah dalam menjalani seleksi tes CPNS. Terus di bagian belakang di sini ada berupa barcode yang bisa kita scan untuk menampilkan aplikasi psikotes, dan sebanyak 6 buah ya. Terus biar kita lihat dulu dalamnya. Daftar isinya itu ini ya guys ya. Ya, di halaman pertama yaitu tes CPNS dengan sistem chat. Sistem chat. Dan terus bagian keluar ringkasan materi tes CPNS. Bagian ketiga kumpulan soal tes CPNS. Jadi yang paling banyak itu orang kadang mencoba di buku ini adalah di bagian soal tes CPNS ini guys. Nanti kalau ada soal-soal waktu tes CPNS biar gak pala bingung kali, biar mudah ya kan. Ini buku ini sebanyak 264 lembar. Biar kita lihat dulu di halaman 131 di bagian tes CPNS 131. Ya, ini guys. Ini adalah di bagian tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ini untuk tes CPNS ya, guys ya. Berupa pilihan ya, guys ya. Jadi ini semuanya udah lengkap. Semua tes CPNS ini di sini. Ini adalah yang resmi guys, yang sering keluar di tes CPNS. Oke guys, jadi sekian video kali ini, sampai jumpa.